Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yashrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. لا يسوك الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم المحمود لله الذي بعث نبيه للعالمين رحمة والمصلى عليه محمد الذي دعا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وآله وصحبه الذين اتبعوه إلى يوم الساعة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وشدد لساني وقال جل جلاله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون الآية أما بعد سعادة المحترمين para alim para ulama para kiai, wabil khusus ajunan semulja Kiai Haji Nuruddin JC selaku ketua koordinator pengkaderan PKBNU Kabupaten Sampang. Malam ini beliau memakai jas banser. Mun umur lebet pun beliau. Tak langkong kita langkong. Pung nuku mik ni kan. Jadi mun umur lebet. Keng apa napa mangku jas banser situng niat demang muda. Nomor 2 mak legend gege kan sebab ni kata. Jadi beliau adalah yang melanglang buana dari ujung barat ke ujung timur, dari laut ke bundejeh, mengupayakan semaksimal mungkin bagaimana NU di Kabupaten Sampang ini bangkit dan jaya. Tepuk tangan untuk beliau. Yang saya hormati Ketua Tanfidiyah MBC NU Ketapang Kiai Haji Thoyyibur Rahman, yang saya hormati Wakil Suriah Kiai Haji Ayatullah Mubarak, ajunan semulja pimpinan cabang gerakan pemuda Ansor Kabupaten Sampang Gus Khairon Zaini yang telah hadir di tengah-tengah kita bersama, ajunan semulja Sekretaris Umum PCKP Ansor Sampang Gus Amin Safiq, ajudan semulja Ketua Banar Gus Suhaimi Baghdad, Ketua PAC Ansor Ketapang Gus Salim, juga para kiai-kiai tor lora-lora si bede emosola gadintoh si tak bisa nyebutaki asmai pon banyak gelu kiai tak langkong. Atas keterbatasan pengawuningan abdina de asma-asma para ajunan satu aja, dengan tidak mengurangi rasa hormat sedikit pun
nyuun saborah ben matur tak langkung cangkolang dek sateje para ajunan, para alim, para ulama. Jugen sahibul hajah Bapak Sulaiman. Kadinte. Nggih. Okay. Bapak Sulaiman kae itu sajen sepo jan seger. Sahibul hajah malar manter semalam ini makompol kader-kader NU ecatete sebagai amal ibadah syarak Allah Subhanahu wa taala. Karena momen malam makin kak dinto adalah ibarat orang asakolah nika ongkeun anyar. Jadi buku-buku anyar, ongke-ongke anyar. Kan beri ini sebusak benteng ki. Semakin nikah buku anyar, saatnya kita menatap masa depan yang indah dengan tetap menjunjung tinggi semangat di bawah kibaran bendera Nahdlatul Ulama. Dan gula sarang para ajunan malam mangkin akompol atas dasar ateh tero tetia orang bagus. Sebagaimana pepatah mengatakan, sehitam apapun masa lalumu, ingatlah masa depanmu masih tak bernoda. Juga yang saya hormati, sadaya para kader-kader Nahdlatul Ulama, mulai dari kader Ansor Banser, juga alumni DTD, alumni PKD, alumni Diklatsar, alumni PKPNU, tak lepah juga sadaya muslimat sebeda yatas. Ini kan muslimat yatas ini. Berarti watu wakabi. Oh, fatayat. Mun muslimat sebutan kaula amul ja'aki, mun fatayat sarang EPPNU yang saya cinta sayangi. Akan tepat ini. Enten takut rasa alim tu ke dibudik. Allahumma salli ala Muhammad. Para hadirin, para sepuh, para sahabat-sahabat yang saya cintai, dan gula ibaring amanah keangkui termatur sekecek berkaitan kalaben haul sekaligus konsolidasi temu kangen je pun. Padahal lah benar lah temu melulu. Dalam artian sekat dinto, situng tentang haul, nomor dua tentang bagaimana rasa cinta kasih di antara kader yang warna seragamnya beda, nikah tetap terjalin chemistry. Oning chemistry kan? Iya, oning tak peti oning langki gua lemare. Makle ateh situng bensi lain, nikah saling menghargai dan memuliakan apapun warna seragamnya, kita tetap satu komando. Sebanser mencintai seragam yang berbeda, misalnya ada kenapa patayot ya dah cet gak nih kemun banser ketapang lah kan nyanyi patayot pun cet tak santak takut aku peng si atas nih kan aku lundur marin ke bobo. Jadi si Banser nikah bagaimana satu dengan yang lain saling menjaga. Ansor Banser menyayangi seebe benah ibnu EPPNU misal, menghormati sesepuan ki muslimat ki NU munfatayat kan sekancaan. Jadi siapa Pak Alos munfatayat kan sini. Jadi bagaimana kita saling menghargai dan saling memotivasi, intinya apapun warna seragamnya, selagi di bawah kibaran bendera NU, kita adalah satu komando. Siap! Para sahabat-sahabat yang saya hormati, malam makin kak dinto, kita epakon abahas dan guleban para ajunan sebagai manusia odi, epakon ngemuti dek ka orang sebeda di dalam kubur si ampon sete. Seodi epakon emot dek ka sesete
makle sesete aroma Saudi kalaben amal ibadah na orang Saudi. Asabab ponapa? Asabab sesete ku laku bekal epa Saudi ben Saudi bekal katemun ben sesete. Gila terpoter ini kebon. Jadi para sahabat-sahabat sekalian dan gula sereng para ajunan ngemoti tentang hol kak dintoh sopaja aromasah. Sopaja aromasah bahwa karena terkadang menikir-pikir sekak dintoh. Abok kudu semangat tentang menjalani kehidupan. Abok kudu semangat beransur ber-NU. Tapi di sisi lain seru mikirnya urusan batik. Lemula mikir urusan pate ni kemak. Satu aja urusan odi kalau pai. Satu aja urusan odi kalau pa, kalau pai. Sebab saya nikah. Dan gula pernah kira-mikir tentang fakta ni ke fakta. Tentang kejadian orang mateh beruntun arut turut. Gila beda kabar di temurnah. Oleh sejam di berenah. Oleh setengah jam di launah. Kula abayang lambu. Du pas ingat apa malaikat maut dia. Mau pas cek santan dan gula. Caranya nyabut ingat apa. Ini saya pikir gula pak. Raki rampan pernah mikir gak ini kata banten. Tanda ini. Gula mikir gula pernah mikir sekat dinto. Mik malaikat maut ini ajar gula ajar ke di berenah ke di temur. Nah jangan gula. Mikir sini ke gula siapa. Akhirnya pada satu kesempatan. Dan gula mau situng keterangan bahwa malaikat maut kak dinto enalekan kajing Nabi Mi'rod pernah tapangki sarang situng malaikat malaikat ni kalakuan nunduk malolo nunduk tak ungak sekali kek ngedek karin papan apa benih jadi terkadang saya nunduk saya punya abi no. Saya ngak jaduk nunduk mi gemet kepi bapak dia jadi malaikat Kanjeng Nabi kali itu matur ke malaikat Jibril. Jibril genika pasera. Mas malaikat Jibril ada bu nikah malaikat maut. Genika tugasnya magemet ebre orang seakarab dek kebab tunyah mulai capok orang situng bernikah. Ada kalau payah bu. Ada. Pangatero model napa bu? Ada capok orang situng nikah. Misalnya, semangkin ketua PAC misal, teruah bini apa boleh? Lepas santak ke teruah, mula ketemu malaikat maut ini ada elang pak, elang tak ijab, barang ada malaikat maut tak ijab dia kan? Jadi karep ni ke elang kebi, ternyata pun apa? Ternyata dunia kak dinto minal masyriki ilal maghrib ni ke badan yang tak ada, saking bahasan dekau le, badan yang tak ada malaikat maut. Le sekali astana malaikat maut nikah ngangkat nikah bisa mata bisa nabuknya benah orang dibunberan alam kebun temur alam secara bersamaan. Kula bayang du pasti ngak napa jangan kau bilang. Jadi mau ngak nikah jebun gula tak usah kira pikir lim dalam ungu. Kiku laku mulai depan lah sah rasa kiti bi sini kan. Artinya mun eparing tamsil sekak dinto pada neben panjenengan. Ngabus bilis atau sen tinggi, bilis atau sen ia ada untuk oh, kan karya gepak pak, sekali ada gepak oleh atau seket pak tinggi, saking gelu nak gelu, keng ini ke adalah perumpamaan katibon apa abayang aki malaikat maut munabuk nyabu, jadi tidak bayang aki malaikat maut jergelajer dan tidak bayang aki deh, malaikat maut ini ke muka dunia pak di bunberen alam ke bunimor alam sekalian ni ke abarin, Allahumma sholli ala Muhammad. Para hadirin, para sahabat-sahabat yang saya hormati, manabi dan kula abahasa tentang orang mati, orang si bedek di dalam kubur. Nikah seikat roh pun apa? Orang si bedek di dalam kubur nikah seikat roh namung situng. Pun apa seikat roh? Aropa aki paparing dari orang seodi, searopa hadiah. Hadiah pun apa? Hadiah seikere maki sareng den kula ben para ajunan melalui sedekah, melalui istighfar, melalui doa. Jadi Kanjeng Nabi kak dinto ada bu mal mayyutu fi qabrihi illa kal ghariqil mughawis bahwa
orang mayit sebada idalam kubur nika perumpamaannya pada sarang orang taselam seminta tolong. Orang taselam seminta tolong awat tu waden resarian orang. Resarian orang supaya ngarep beda orang datang nolong aben nika orang taselam. Mun mayit idalam kubur napa seiarep yantadhiru da'watan min akhihi. Orang sebeda idalam kubur nika ngantos doa dari paserak dari tare tanah segi odi ialam dunya wa min abihi bendiri yang sepona au qaribin lahu au sadiqin lahu ngantos doa dari kancana seodi ialam dunya dari kerabat kerabat de seodi ialam dunya mun doa nika iparingaki de ka ahli kubur nika arasana lebih saya ka mayit sebeda idalam kubur ben lebih masenang eka tembang ad-dunya wa ma fiha ka tembang eparingi dunya ben seesena dunya dunya dari senang apa dari senang dari senang coba sampean bayang lagi orang muntasilam kata se nika urusan dunya kalau pai kebi teka nyilam nyambi emas petong kilo elang kebi nyilam ke dalam tasik nyambi berlian tak ingat ke berlian seingat abek terus selama di rumah maka ketika berdereng nolong nika alebian bentunya ben seesena sami mayit di dalam kubur sekak dintoh juga ketika mayit kak dintoh ekeremi doa sarang para ajunan setuju bungana luar biasa bungana ben seneng luar biasa maka seneng mayit di dalam kubur nika tak bisa yokor akati seneng dan gula ben para ajunan nalekanah naremah kanikmatan dunia maka kajeng Nabi ajabu wa inna hadayal ahya lil amwat hadiyana orang odik deka orang mate debun kajeng Nabi addu'a'u wal istighfaru engki kak dinto addu'a ben maus istighfar deka ahli kubur maka nikah hadis sahih maka dan kula seampun mentradisikan tahlilan ben para ajunan addu'a aki kalaban istighosak mausaki tasbih mausaki tahlil deka ahli kubur pas addu'a aki dek ke ahli kubur nika depak genjernah ke dalam kubur sesuai kalaben keterangan sebeda di dalam hadis sahih juga keterangan kak dintoh senada sarang seide buaki sarang Imam Ahmad bin Hanbal Imam Ahmad bin Hanbal ada buaki bahwa siapa orang maus ayat kursi dek ke ahli kubur maka Allah bakal ada diaki pak polo cahaya dek ke ahli kubur dari bun beren alam ke bun temora alam minal masyriki ilal maurib fa innahu yasilu ilaihim tebuna Imam Ahmad bin Hanbal kenceren kele depak depak maka mun pada orang di luar sana di luar nahdlatul ulama adabu tak gunah tahlilan tak gunah bunye buh tak gunah holan biarkan mereka berkata apa sepenting dan kuleh nika atau ro'ah ulama-ulama nahdlatul ulama mun bada orang eluar ajabu tahlilan bid'ah holan bid'ah istighwasah bid'ah kuleri berinkan ajabu sayur pare sayur tomat I don't care bodoh amat apal kan engki ni kasih kutu ya apalagi jadi tak usah debat mun bereng Wahabi ini kah cukup jawab sampai nikah selesai urusan maka dan gula sarang para ajunan sadaja pon ring mateh jeng lanceng ebahas intina malam mangken Pak Sulaiman kak dintoh tero seholeh si kedua Nur Siwan ben Rogani kak dintoh wa usulihim wa furu'ihim sadaja sebenga sepona kapi Bunga sepona Pak Suliman, ben sanak potona si ampun sobung umur. Bunga sepo dan kulah ben para ajunan seteja, si ampun sobung umur, ngiring pada tuaki, malar manter, eparingna salamat ning iya herat. Amin. Allahumma.
sobung seibahasa untuk mayit tak usah senglanceng. Karena pun apa? Hadiah terindah yang kita berikan adalah hadiah se'arupah sedekah, doa, istighfar untuk ahli kubur. Bahkan dalam riwayat lain itu buaki, siapa orang saya mau sekuluh Allahu Ahad 11 kali, ben macah mu'awwidatain 11 kali, ben macah ayat kursi, ini adalah bacaan-bacaan sebeda dalam tahlil. Maka Allah bekalnya porah dekat usana ahli kubur, wa yuwassi amadhaji'ahum, ben Allah bekal maluas kenengenah dalam kubur. Teti muntro oningah, muntro oningah kuburan sempit ben luas, ni kanakin mate geluh. Anu ki ba? Ki intine mun orang etah lilih nika eka beris, ni kan apa mak ngecuwe? Alu, cek, ah, bon ki, cek bo operatornya, cek, siapa kita? Nanti nama ibu dia cerita cerita kau. Allahumma salli ala Muhammad. Para sahabat-sahabat sekalian, tetitan kula ben para ajunan muntero oningah berleber ben pek copen kuburan ni kagu aku ngelamate. Mun semangken tak usah kerena, sepenting abe kak dintoh usaha sobaje bagaimana atam be amal bagus, atam be ibadah lebih-lebih kan mari nisbu Sya'ban lagi. Nisbu Sya'ban ni kak sebagaimana anjuran ulama epakon mau siasin telo kali, beri mau siasin apa ten? Sena bakale? Telo kali. Sebab sini kamu ansor nika. Esoro maca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kita ikut boleh jek sena bakale la asoro. Puh sekalian macam cek leson saya kebiai kau. Kita ngucap 2000 ni kau. Niki, nika ansor biasa ansor. Mon NU kan husu abirit. Mon ansor leng meleng sekoni kau salah napa ten? Jadi aku jauh tepuk tangan meleng-meleng ni. Jadi yasin telo kali niat itu apa? Nombor situng niat, lanceng, umur. Ni kasih kapra. Nombor dua niat daf'ul bala. Lagi so wajah itu waki dari bala belai. Nombor telo so wajah abe atambe idelim kato aten deka guste al. Ni kapra epan berempan ketab banyak eterangaki. Kisah nyata mengatakan beri beri hamin satu nisbu Sya'ban dan gula katamu yang salah satu kader ansor. Jompo pas atanya siapa nikah mungkin gula teruninga kan nisbu Sya'ban nikah sunataki dianjurkan mau siasin telo kali tengki engki tengku niatnya kila jom umur siapa nikah siapa nikah. Pas pertanyaannya siapa nikah umpama niat saya telok nikah iyo ba katipun apa iku niat saya telok iyo iyo ba nomor situng nikah nikah kisah nyata kader ansor kecamatan Sampang. Nomor situng bi gula yasin pertama iyo ba gula teruk kelaran nyerawotang nikah tepak kader ansor raja utang ini ngaki ansor ya jadi nomor situng iyo ba bi gula mau yasin teruk kelaran nyerawotang. Nomor dua kak dintoy ko. Yasin se nomor dua ten gula aninya ce manter tulia nemu bekal. Rupanya ni ketepak kader ansor jomblo nak gelu. Ehi, iyo ba. Ni kak sami statusnya sarang Gus Amin ni kak sampai semakin jomblo ba. Ehi torot kak. Ehi monbolan kiamat lebara toron. Tetapi nomor dua iyo ba niat se kak dinto. Nomor telo niat ce teroan diabini sesama-sama kader NU. Nika pak, mun niat mulja. Mulja tak mulja? Mulja mak. Mak coba bayangkan di sampian. Mun kader ansor oleh fatayat. Kula tak habis pikir. Sama-sama berjiwa penggerak. Malam pertama penggerak ketemu penggerak sama dengan alun bulun. Ayo kan engki. Bagus tak bagus? Bagus pak. Jadi mun ansor ketemu fatayat mun malam pertama atau senyap-senyap bentar siapa kita? Mayu wahai wah. Cocok tak cocok? Akhirnya gula debu karena saya tanya kader ansor keng ketap keterangan bedi enggak nikah. Kamu keterangan bedi ketap yosin pertama meleduli baju bini tak ada. Keng gula debu oleh
korja ni jadi kabareng coba. Maka Yasin pak, saya baca munnya di niat bareng coba. Saya baca Yasin badila pal-pal. Niat dia tertangkap oleh baru tabun. Ada yang bahas celaka nyaman boleh. Celaka tak celaka? Celaka. Jadi dia bantuan gula. Telok saya kekarban dia arupa aki niat ibadah. Jadi masuk niat sesopaja abe atam betoat atam beribadah dari kegusti Allah. Maka apapun latar belakang kita, apapun kondisi kita dan gula ban para ajunan sedaya para sahabat ke depan terodetia manusia selebih bagus. Mungkin lembaran masih putih, jangan kau nodai dengan kotoran-kotoran hitam. Mon bolan tadi manusia si tandi itu sah. Tapi ada wo napa boleh banser. Oi mon banser ki aman pak. Saya tak pati aman ni ke fatayat. Sebab engki cering fatayat ni kan apa boleh keng kaderisasi. Pangajian curhat pak. Anengki pangajian curhat. Serong di ngaki tatang ke bahas. Aisyah gelak buk. Aisyah serius reh. Jadi dan kuleban para ajunan sopaja teti orang bagus ke depan ngiring usaha ben aniat edelem ateh aniat edelem ateh sopaja mun mateh tetap husnul khotimah. Maka dan kuleban para ajunan setajak al-imam Abu Muhammad Abdul Haq Adabu la yakunu orang tak kerah su'ul khotimah. Nika montero montero tak mati suul khotimah sampean. Orang tak kira suul khotimah mun mate. Nomor situng syarat mustaqiman fi taatillah. Kotu istiqomah edelem taat dak ka Gusti Allah. Insyaallah istiqomah. Istiqomah apa jeung istiqomah norok ke Hasim, istiqomah norok ke Halil. Thank you. Okay, ini kan nyaman istiqomah. Nomor dua, ben wasalima qalbuhu atenah selamat dari bereng-bereng cuba, atenah selamat dari perkara-perkara sebisa merosak deka ibadah. Naudzubillah sesampai maka luar abe murtad dari agama Islam. Naudzubillah. Para sahabat-sahabat sekalian, dan gula ampun Eric West begila. Jadi sebelum neku umik ampun Eric West cebit abit. Ah, setuju lagi? Okay, okay, setuju. Ampun Eric West ebingkeng karena mana bisa kalep salah setara dekat dinto ki bedah acara bus gambusen. Apapun kegiatannya yang penting kita happy. Oh, kan sepenting nikah kan kegiatan-kegiatan kita. Kita senang dengan NU, tertawa dengan NU, bahagia dengan NU. Napa bergerak bersama di bawah naungan NU. Jadi kader penggerak, sampean ikut cak kader penggerak nikah cak ngabunga pak. Deki polan alumni PKP wat megawat. Oh engkau alumni PKP, makin gelut eh. Jawat megawat. Sebelum sampean PKP, gula PKP gak ada. Jadi mun eko cak kader penggerak harus siap menerima konsekuensi. Bagaimana ketika kader ni ke eko cak kader penggerak? Ketika kader ni ke eko cak kader penggerak berarti harus agulih. Oh ni agulih. Dan ni ke garuah. Agulih. Bagaimana neng ecompo ni ke harus agulih menggerakkan minimal untuk keluarganya sendiri. Ben orang-orang di sekitarnya. Ya mun kader penggerak tak temu online keroking lakan degalau kedojo. Berem kader lauk kedojo. Kedojo akan tuh engko mari PKP jan. Kalau acerita boleh engko sebai atro saben puh live amimperia sabar. Debune ke it kontina make ta mimpe. Ano apa make mimpe mun tak gerak iku. Kan sini kata iki. Lah ini kan resikonya. Ketika sampean mengaku kader penggerak harus siap menerima konsekuensi, siap bergerak untuk membangkitkan Nahdlatul Ulama. Pesan gula dan gula, pesan dan gula situng. Jadi kader jangan keder. Ingat lagi? Jadi kader jangan keder. Wah, eko boleh anu deki.
Apa pakai disa? Kader Ansor ya, sapanika, gereja sapuru, laminder mak. Lah burung si teti Ansor. Kader PKP, cocok-cocok, NU riang-riang, NU riang Nasrani sapuru. Lah burung si semangat. Nika nyaman, kader si gempang, keder. Pesan saya, jadi kader, jangan keder. Harus siap. Siapapun yang membuli, kita harus tetap solid, satu komando. Siap? Siapa kita? NKRI, Pancasila, Nusantara. Allahumma sholli ala Muhammad. Para sahabat-sahabat sekalian, terkait hal yang baru terjadi di tengah-tengah kita bersama, kita ini perlu saya sampaikan, terakhir saya ingin menyampaikan ini. Terkait hal yang baru terjadi Eki Kak Dinto, bom gereja yang ada di Makassar. Oning sitejet Eki? Nika ampon sesuai schedule dan skema, ini akan diledakkan menjelang di mana umat Islam harus bersatu di bawah naungan Ramadan. Ketika seluruh umat Islam harus bangkit dengan semangat ibadah dalam nuansa Ramadan, maka hati kita diguncang dan diganggu dengan semangat, dengan hal-hal syaropaaki teror. Cepon Islam, tokang abomanika is Islam. Engki ajengguen. Ajengguan. Wakilah menurut data yang saya terima, cingkrang. Pon profil tak usah bahas. Apapun yang terjadi, serah bayi sing ngebom, maka kita sebagai kader NU Kabupaten Sampang, khususnya sebagai kader Ansor Banser Kabupaten Sampang, mengecam siapapun pelakunya yang telah melakukan tindakan terorisme, tindakan teror di tengah-tengah bumi pertiwi tercinta Indonesia ini, atas nama apapun dan siapapun dan atas nama apapun, kalau menciptakan kegaduhan di negeri ini, dia adalah lawan yang harus kita basmi bersama-sama. Sekat itu para sahabat, kita ampun masak benletek, mulai dari kaderisasi searupa PKD, mulai dari kaderisasi searupa Diklatsar, mulai dari kaderisasi searupa PKPNU, mulai dari kaderisasi searupa Makesta, mulai dari kaderisasi searupa tuh Din Fatayat napanya mana lak duh cet ampolop pemen ke Din Fatayat kau lho engkile sepanika pun. Apapun kaderisasinya, di dalamnya pasti kita dikenalkan dengan jargon NKRI harga. Maka ujung daripada ajaran Kak Dinto, kita dihadapkan dengan trilogi uhuwah atau dengan tiga tipologi uhuwah. Uhuwah Islamiyah, uhuwah Basyariyah, uhuwah Watoniyah. Nika ada satu dari telok Kak Dinto yang ingin saya berikan pemantapan malam ini, karena Kak Dinto berkaitan dengan tindakan terorisme yang terjadi di negeri kita tercinta. Karena semua kita sadar, dimanapun ada tindakan terorisme, dimanapun ada tindakan kegaduhan yang menciptakan ketakutan kepada warga bangsa Indonesia, maka satu yang harus kalian ketahui, itu bukan Nahdlatul Ulama. Itu harus kalian ketahui, siapapun yang melakukan tindakan terorisme di bumi pertiwi tercinta Indonesia, maka dipastikan 100% itu di luar Nahdlatul Ulama. Uhuwah Islamiyah, uhuwah Basyariyah, uhuwah Watoniyah. Islamiyah kula tak bahas. Korki pada Islam satunya, kita harus saling menghormati, saling menghargai. Basyariyah korki pada manusia, korki pada manusia, kita harus menghargai, menghormati. Seperti yang korbani lar berdosa,
Mular berusul lain cerita. Korki anyama amanus manusia. La uhuwah watoniyah. Nikah adalah konflik lokal yang sengaja dibangun dan ekarena sobaja bagaimana Indonesia ini kegaduh, Pak. Sobaja orang Islam ini keseentara ke masjid bulan pasat aku. Anapa takut bode bom? Sobaja orang seantara ibadah ke masjid nikah takut. Takut napa? Takut berdering neror. Kan sekat dinto. Nikah saya kata takut. Maka pesan ketua umum GP Ansor sekaligus menteri agama. Jangan takut. Siap sahabat? Siap. Apapun yang terjadi kita jangan takut. Sekat dinto. Nikah kesering ke saus. Dan gula matora versi tafsir Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala atubu idalam Al-Quran. Kalaban ayat. Ya ayuhan nasu taku rabbakum. Alladhi khalaqakum min nafsi wahidah. Nikah pertama. Allah subhanahu wa ta'ala atatiyaki. Dari. Satu jiwa. Maka. Kalaban ayat kak dintoh. Imam At-Tabari. Dalam kitab. Jami'ul bayan fit ta'wilil Quran nika ada buaki kulluhum sakabina manusia kak dintok min abin wahid wa ummatin wahidah tongkel bapak ben tongkel embu sepakat ki manusia nika dari lambek kantos mangken maka nika bapak situng pasera nabi ah Ibu Nasitiha Hawa. Ini kesitung ayat. Ayat yang nomor dua. Walakot karomna bani Adam. Sakapina anak Adam ni ke emuljaaki sarang Allah subhanahu wa ta'ala. Etetiaki kalaban katetian mulja. Terlepas akidah napon apa. Agama napon apa. Bon. Ini ke ayat dasar. Sebagai tentang pemahaman bagaimana uhuwah wataniyah harus dibangun. Si nomor dua iki kak dintoh. E dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika menyebutkan dialog. Antara para utusan para rasul. Sarang nabi. Sesebelum Nabi Muhammad. Sesebelum Nabi Muhammad. Iki kak dintoh. Al-Quran menggunakan debu ahuhum. Ahun ini maknanya apa? Teretan. Ahun ni ke maknanya teretan. Contoh pertama. Dalam surat As-Syu'ara. Detik itu buaki. Kadzabat qaumu Nuhinil mursalin. Idh qala lahum ahuhum. Nuhun ala tattakun. Umat Nabi Nuh. Ini ke mendustakan ajaran Nabi Nuh. Sakoni bahkan bisa dikatakan tade seiman ke Nabi Nuh. Mendustakan ajaran Nabi Nuh. Tapi redaksi Al-Quran mengatakan Nabi Nuh nikah ketika adabu kepada mereka idh qala lahum ahuhum. Ini kebahasanya Al-Quran. Anapa buan mata takwa ke Allah? Anapa buan mata atorok ke sengkok sengkok reutusan Allah? Bahasa yang dipakai Al-Quran adalah ahuhum, bukan idh qala lahum aduhuhum beni. Ini ke redaksi Al-Quran. Lalu ayat yang kedua, dalam ayat Al-Quran itu buaki kadzabat samudul mursalin. Idh qala lahum ahuhum salihun ala tattakun. Semana kaum Samud, semana Nabi Saleh. Ini banyak orang yang tak tahu kan Nabi Saleh. Maka bahasa yang dipakai Al-Quran adalah idh qala lahum ahuhum. Nabi Soleh ajabu kepada saudara-saudara mereka. Orang-orang kafir setak torok dekat Gusti Allah. Ayat selain iki kak dintoh kaum Nabi Lut. Dalam ayat Al-Quran itu buaki idh qala lahum lutun. Idh qala lahum ahuhum lutun ala tattakun. Inni lakum rasulun amin. Ini kan surat As-Su'ara. Kaum Nabi Lut nikah. Ada setorok kan Nabi Lut. Tapi redaksi yang dipakai Al-Quran ketika Nabi Lut adabu kata retanah. Saudaranya, saya adalah utusan Allah yang dipercaya. Maka para sahabat sekalian, redaksi yang dipakai Al-Quran ahuhum nikah menunjukkan bahwa
Allah subhanahu wa ta'ala seakan-akan redaksi bahasa Al-Quran nikah mengajarkan kita, kita harus saling menghargai kepada manusia yang sebangsa dengan kita, sebangsa dengan kita. Kaum Nabi Lut dekah kaumnya, Nabi Lut dekah kaumnya, Nabi Soleh dekah kaumnya, Nabi Nuh dekah kaumnya. Maka kita bangsa Indonesia harus menghargai kepada orang yang sebangsa dengan kita. Ini adalah Al-Quran, walaupun nikah tidak seiman dan tidak seakidah dengan kita. Nikah ajaran tafsir, Pak. Jadi dan kuleban para ajunan setuju dianjurkan menghargai sesama. Lalu bedeneng Al-Quran kak dintoh tak nyebut kalaben redaksi ahuhum paserah, maka engki kak dintoh esebut kalaben ashabul aikah. Beda ayat kak dintoh Al-Quran, kadzaba ashabul aikatil mursalin idh qala lahum Shu'aibun ala tattaqun. Lah Nabi Shu'aib kak dintoh ketika Abu Jabu ka penduduk Aikah, karena beliau kak dinto, Aikah kak dinto adalah bukan orang atau bukan golongan yang sebangsa, tapi yang sebangsa dengan beliau adalah Ahlu Madian. Maka redaksinya kak dinto ngakui ashab bukan ahu. Maka para sahabat-sahabat sekalian dan gula sarang para ajunan, nikah dianjurkan untuk menghargai sesama warga bangsa. Tidak boleh menciptakan kegaduhan. Tidak boleh menciptakan terorisme. Siapa yang menciptakan pemikiran ketika dintok dan gula mengutip dari tafsir, beni kak dintok pemikiran dan gula beni. Tapi kak dintok adalah pemikiran Imam Qurtubi. Imam Qurtubi. Nikah berkaitan tentang uhuwah wataniyah. Dan gula sarang para ajunan seterja, abeli dekah ajaran epon Nabi Muhammad. Ajaran Nabi Muhammad bahwa ketika Nabi Muhammad berada di Madinah, eki kak dintoh Nabi Muhammad kak dintoh adabu bahwa innahum ummatun wahidah min dunin nas. Kita orang Madinah, debut kajing Nabi, Islam benreng Yahudi, kita semua adalah umat yang satu. Kita harus bersatu padu. Kita adalah umat yang satu karena kita adalah sama-sama manusia. Maka Kanjeng Nabi ngajari dikaten kuleban para ajunan menghargai manusia, sesama manusia, sesama warga Madinah. Kanjeng Nabi nikah mengajarkan untuk saling menghargai dan menghormati. Maka ten kule sebagai warga Indonesia, ayo jangan pandang bulu. Se-Islam hargai seta Islam. Korki anyamah UNI, warga negara Indonesia, maka kita harus saling menghormati dan menghargai. Kanjeng Nabi edalem Sahifatul Madinah atau disebut kalaben Piagam Madinah nika memberikan wanti-wanti dekat penduduk kota Madinah supaya damai. Kanjeng Nabi ajabu bahwa wa inna alal yahudi nafaqatahum wa alal muslimina nafaqatahum wa anna bainahumun nasra ala man haraba ahla hadhihi suhifah. Ini kita bunuh kajik Nabi wa anna bainahumun nusha wal nasiha wal birra dunal ismi. Kita bunuh kajik Nabi, se Yahudi wajib majar pacek, se Islam wajib majar pacek, sama dengan yang diterapkan di Indonesia, se-Islam majer pajak, se-non-Islam majer pajak. Masa mun Kristen mun andik mobil tak wajar pajak? Pada kepi. Nika kesetaraan. Siapapun berhak mendapatkan keadilan. Maka dia pun kajing Nabi harus saling tolong-menolong. Wa anna bainahumun nasroh mun ki pada sebangsa. Nika harus saling tolong-menolong. Tak usah abas agama dan apa. Neng Madinah kajeng Nabi juga sekak dinto korki pada warga Madinah, maka harus saling tolong menolong dan satu tekad alaman haroba untuk siapapun yang mencoba memerangi Madinah. Maka kita sebut kajeng Nabi warga Madinah Muslim atau Yahudi harus siap berperang
untuk siapapun orang yang akan menghancurkan Madinah. Nikah Kanjeng Nabi, maka untuk konteks Indonesia sebagai warga Indonesia, kita sepakat dengan Pancasila, kita akan siap berperang melawan siapapun yang akan mencoba merongrong NKRI. Ini para sahabat adalah ajaran, ajaran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali maka itu diterapkan sarang sekona Khalil Bangkalan melalui lisan muassis Nahdlatul Ulama engki kak dinto Kiai Haji Hasyim As'ari. Pokon empon mon urusan dalil, urusan syariat empian tak usah apok pak. Si penting kabar katemur manut en kabar katemur manut kiai bon. Nikah separlo ibadah pak, karena semakin ampon mulai ada tindakan terorisme. Siapapun tenggula sarang para ajunan setuju, lebih-lebih Ansor Banser, maka ke depan kita akan tetap solid. Kita akan selalu menjadi garda terdepan untuk siapapun dan atas nama apapun orang yang datang ke negeri ini dengan tujuan untuk merongrong NKR. Siapa kita? Para sahabat-sahabat sekalian, pesan terakhir dan gula dek para ajunan. Pong-pong bulan Sa'ban ngadepi bulan Ramadan, ngiring pabanyak mau solawat. Mik maca Quran sengkah. Apa sah? Aduh lah tak kaya pernah. Siapa sah kan sengkah tinggi. Tinggi menansur banser tak pati kencang apa sah. Pas ngucak. Duh makilah apa sah letak kira wali kiai gua. Jadi nyari sepang gembang saus pun apa? Pabanyak mau solawat. Apa sebab? Asabab perintah ayat Al-Quran untuk asolawat nikah sarang Allah epatoron bulan Sa'ban. Arupa ayat pun apa? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu naslima. Pabanyak mau solawat makle ateh kak dintu celep. Pabanyak mau solawat makle abek salamat dunia akhirat. Pesan terakhir saya nomor dua, ngadepi bulan Ramadan kak dinto dan gulaban para ajunan, epakon siap-siap ngatur volume nah nafso. Ngatur volume nafso. Orang munki sehat pak, orang munki sehat para sahabat, kerenaan gena. Kerenaan gena. Salah sehat, pesai banyak. Saya tak saya. Wah empon kerena ke biagi, ke buruk, ke timur, akhirnya apa nikah, akhirnya apa nikah, empon. Delator kadang pun apa? Dari santan karenaan sampai kelakuan kak dintoh tak andi nilai ibadah, ternyata kun andi nilai nafso. Nafso. Orang asedekah bagus, keng mun jungjungan tak be, tak bagus. Si pertama ibadah, si nomor dua nafso. Orang pun apa kak disah akor bantunya misalnya. Untuk acara NU misalnya bagus, keng mun jungjungan dunia untuk NU tak bagus. Karena apa? Si pertama ibadah, si nomor dua nafso. Ini keparlo artinya sesuatu si tampak praktiknya sama, tapi mun lebih dekar berniat ini kejugan bida ia junan epon Allah. Dan kulit sering matur orang abini ini kebagus, keng mun nibinian juga tak bagus. Si pertama ibadah yang nomor dua, nah, ki kan beda tengki praktek apa? Ada. Jadi dan kulit sarang para ajunan ngiring. Mulai semangkin nikah lah karisan apa hari bulan Ramadan volume nafso ator. Asabab kenapa? Asabab bungkan nafso nikah badan neng etabu sebun ulama. Bungkan nafso badan neng etabu. Muntabu nikah lapar, maka kengai nikah pesan din budin. Muntabu nika lapar, maka koncon tabu nika norok. Ya, apal. Muntabu kenyang, maka koncon tabu juga tenyang dan banser ya. Sebab efeknya dari Kak Dinto, maka Sayyidina Ali adabu tak kaleroh. Kenapa adabunya Sayyidina Ali? Laddatu dunya arba'atun, kanikmat tentunya apolong neng empat perkara. Pertama, at-sarab, nomor dua at-to'am, kakanan ben inuman.
Sampian ateng benteng alaku kabur ke timur, seksarin apa? Demi sesuap nasi. Leres? Kanimat nebadi neng panikah. Kelar meliburus. Ki akarin apa boleh? Dek remacaran, terwakil larah melekekel. Anapa? Ngakan malai nyaman. Tenggi. Kelar melekekel, akarin apa boleh? Dek remacaran, terwakil larah melesutu. Kelar melesutu, akarin apa boleh? Dek remacaran, terwakil sate. Ting akarena bob kakanan inuan empol sajian mewah akhirnya epa setruk ben Allah ting setruk perot wah epa tabar ndak sate enja ego burung mbak burung tak burung at-ta'am was-sarab kanikmatan dunya pasera boi manusana sekiai sebeni kiai sebanser sebeni banser sereng tani sereng soki pagunyare seanyamana at-ta'am was-sarab mun badereng ketapang tanda atau ambus sarop tuling lagi labun buntu pas palepu iya kan engki atau ambus sarop tong dua nomor telo engki gak lintoh annaumu orang edunya kanikmat dan seksare kebab tedung pun apa? Tedung senyaman tedung sebisa nyaman dek remah mun katedung nah nyaman tedung tas langger nyaman menurut versi si Andi langger ting every rezeki ban Allah agarena boleh ari cek saking tang roma tembok eku dupuko acelep ka kole celep tak celep ting epa kelar roma tembok agarena boleh mun janur wae ku roma na salah tembok beda asina ka kole make celep lain eku lain tak lain agarena tentang keteduan supaya keteduan nyaman nika saya sari kok ebri nyaman kurang nyaman ebo nyaman boleh hi kurang nyaman boleh ting la katedungan nyaman se nomor 4 se sare aljima'u oning maknana sampian dak nikah kasah oning lagi kula tak terang akinah tokok fatayat ngiding sejelas menurut bahasa timur tengah kapi orang ialam dunia lebur senyamana aljima'u garis miring wik-wik mending lagi bila kakanan nyaman pesebenya ampun kateduan nyaman roma mantereng tak kena mun nomor 4 ni kata ada leres? Engki napa artena? Dunia banyak misalnya wu ampun lah tak rangkorang muntunya tak rangkorang abok gogok genteng sehat roma genteng glowing mobil acicir keng tandi bini nispa tak nispa nispa ending jota santak bener amin ya tas ai miskinun manilladzi lahu malun misken jan ketap orang sebanyak dunya nah walaisa lahu zaujun keng tandi pendamping hidup tuh melas cah melas tak melas pasan tak melas tak melas. Pasan tak boleh ra amin melas tak melas. Ayo. Banser saya ngocak le banser. Wani kau le. Dadi empat at-ta'am was-sarab wan-naumu wal-ji jima. Bon. Hadirin para sahabat-sahabat yang saya hormati. Ngireng. Kesempatan Kak Dintoh jadikan momen bagaimana satu dengan yang lain tetap saling mengharga, saling mencinta. Mencintai seperti apapun kita bentuk saling menghargai maka kita komunikasi dan konsolidasi tetap dalam batas garis satu komando artinya pun apa batas garis satu komando mun ansor banser minta arahan kepada NU thank you kimun eba benakan seterusnya beruntun di dalam pergerakan ketika kita berbicara satu komando misalnya banser satu komando di bawah pimpinan semua kegiatan dan gerakan harus atas sepengetahuan pimpinan ketapang jika tidak ada izin dan perintah dari Rasalim tidak ada yang boleh bergerak ansor banser tidak ada yang boleh melangkah siap? Kabupaten Sampang ansor banser tidak ada yang boleh bertindak selangkah pun tanpa izin dan perintah dari ketua kita Gus Khairon Zaini. Siap? Maka ketika ada ansor banser melakukan tindakan kegiatan atas nama organisasi tanpa sepengetahuan pimpinan, satu langkah
kalian ajelen adalah sebuah bentuk pengkhianatan kepada GP Ansor. Tetapi berbicara satu komando ini kan kudu oning keelokan napa? Oh mon ngocok, siap satu komando, siap. Bareng keelokan kacang nerabos nerabos kakan boko. Ya bani kan ngentot teh. Iki. Satu komando harus sesuai instruksi pimpinan. Paham teh iki? Bon. Siapa kita? Siapa kita? NKRI. Pancasila. Nusantara. Allahumma salli ala Muhammad. Sekak dito pamatur petir kaulah ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.